Hasanuddin merupakan seorang pendiri Kesultanan Banten. Berkuasa di Banten dalam rentang waktu 1552 hingga 1570. Berdasarkan sejarah Banten, Maulana Hasanuddin merupakan salah seorang putra dari Sunan Gunung Jati. Bersama Kerajaan Demak, ia turut serta dalam penaklukan Pelabuhan Sunda Kelapa sekitar tahun 1527, yang waktu itu masih merupakan pelabuhan utama dari Kerajaan Sunda. Dian melanjutkan perluasan kekuasaan ke daerah penghasil lada di Lampung. Ia mendirikan benteng pertahanan yang dinamakan Surosowan, dan kemudian menjadi pusat pemerintahan setelah Banten menjadi kerajaan sendiri.